Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Baiklah para sahabat, di sore hari ini kembali lagi bersama Mimin yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru untuk kalian semuanya. Namun sebelum kita lanjut nih para sahabat, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik seputar Ayu dan juga Syahir. Dan tak lupa pula nih para sahabat, Mimin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian terhadap channel ini sehingga channel ini dapat terus berkembang. Semoga rezeki kalian tambah lancar ya para sahabat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Di malam hari ini nih Mimin ada berita yang salah satunya adalah bukti bahwa Ayu dan Syahir ini memang liburan tahun baru bersama ya. Ini ada beberapa bukti yang diunggah oleh akun fans Asia, di mana bukti tersebut adalah bukti bahwa Ayu dan Syahir memang berlibur bersama. Namun sebelumnya kita lihat dulu, ini ada IG story dari Ayu Ting Ting yang direpost kembali oleh akun fans Asia, di mana IG story tersebut adalah saat mereka keluarga Ayu Ting Ting yaitu Bilqis di tes anti PCR antigen ya para sahabat ya, karena mereka kan udah liburan berkali-kali ya supaya mereka sehat dan tidak terkena COVID-19. Nah di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan, walaupun sedang liburan keluarga, Ayu bersama anggota yang ikut semuanya melakukan PCR antigen buat antisipasi terkena COVID. Semoga sehat semuanya dan termasuk si matahari yang malu-malu meong munculnya. Amin. Kita doakan semoga Ayu dan keluarga dalam keadaan sehat terus ya para sahabat ya. Amin. Nah ini ada bukti nih para sahabat kalau Ayu dan Syahir itu memang sedang berada di satu tempat yang sama. Kita lihat dulu ini. Ada video dari Syahir, IG story dari Syahir, di mana kita lihat lantainya ini ya para sahabat ya. Ini mirip sekali dengan yang diposting Ayu Ting Ting pula lantai ini. Lantainya ya para sahabat ya. Wah, keren banget ini. Kok bisa sama begitu nih para sahabat? Apa memang benar kebetulan atau memang satu tempat yang sama tuh? Semoga aja ya para sahabat ya, yang kita harapkan semoga aja benar. Amin. Di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan, Happy New Year 2022. Asia happy, kita pun happy. IGS-nya sama tuh. Nah, di postingan tersebut juga ada banyak sekali komentar. Yang pertama kita lihat komentar datang dari @dichbud yang mengatakan, mantap Umi, tenang-tenang aja kita. Semoga langgeng si belut licin dan si cantik Depok. Love buat mereka. Nah, kita lihat lagi. Satu lagi ada komentar yang datangnya dari Ainur Kolbiah yang mengatakan, ya Allah, jelas-jelas itu nyata, sudah anak mereka masih dibilang gimmick, kenapa tidak mau terima kenyataan jodoh itu udah diatur semenjak kita dilahirkan di dunia. Wah, masih aja ya para sahabatnya kontroversi dengan Ruchi dan Syahir serta Ayu Ting Ting. Semoga aja segera ada kejelasan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.